Halo friend, welcome back. Ketemu lagi sama gue dan tim. Di video pendakian kali ini, gue dan tim akan mencoba melakukan pendakian Gunung Ciremai dengan ketinggian 3078 mdpl yang merupakan salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat. Kita memulai perjalanan menuju Gunung Ciremai dari Jakarta menuju Majalengka dengan menggunakan transportasi mobil. Durasinya sekitar 3-4 jam. Sesampainya kita di Majalengka, kita beristirahat di kediaman keluarga salah satu tim kita. Ya, cukur kumis lu, Bang. Cukur kumis. Bapak nge-vlog. Ada. Mau kemana, Ki? Mau ke Gunung Ciremai. Karena menuju basecamp pendakian Apui jalurnya cukup terjal dan menanjak, kita memutuskan untuk menyewa jasa mobil losbak. Biayanya sekitar Rp300.000. Karena hari sudah siang dan batas diperbolehkannya melakukan pendakian yaitu jam 2 siang, kita pun bergegas untuk melakukan simaksi. Biayanya sekitar Rp75.000 per orang. Terbilang cukup mahal, tapi biaya tersebut sudah termasuk mendapatkan jatah makan. Kalian bisa mengambil jatah makannya sebelum atau sesudah melakukan pendakian. Prosedur pendakian tetap mengacu kepada protokol kesehatan COVID-19. Oke, kita lanjut. Ini sampah, ya kompakan lah kalau ada yang capek bilang nggak usah malu. Siapa namanya? Ada yang baru juga nih, tua ya. Tua. Kalau capek bilang ya, yang penting keep safety aja ya, nggak usah ngapain. Pakai akhir tahun. Yoi! Oke, setelah kita packing ulang dan salat zuhur, kita lanjutkan pendakian dimulai dari pintu gerbang menuju ke pos 1. Jalurnya masih terbilang landai, sesekali kita menemukan rimbunan pohon dan jalur yang diaspal. Yuk kita lanjut sampai menuju ke pos 1. Satu, dikit lagi ke pos satu. Come on. Umur coy. Pos satu juga belum nyampe. Lama kita istirahat. Kayaknya itu gara-gara tas carrier lu kemahalan deh. Jadi berat. Iya. Makanya kasih dia aja apa nih? Oke, betul. Keberatan brand nih. Keberatan brand nih. Jadi lu harus oper ke gue. Masukin ke barang ke. Jadi pos 1 itu masih jauh. Tapi jalurnya di aspal. Keren ya? Mungkin ada sering buat lewat motor kali ya. Begadang sih. Udah sampai nih pos 1. Istirahat oh, dulu. Udah sampai pos 1. Kita istirahat dulu. Ada dari tim kita yang kelaparan. Jadi dia minta makan dulu di pos 1 sebelum kita lanjut ke pos selanjutnya. Enggak bawa itu Ki, yang mandu-mandu itu Ki. Ini lagi enggak bawa jamu itu. Obatnya. Ah, manusia silver. Gua diceritain. Gua enggak suka cerita. Main bola. Keep our. Tadi habis istirahat di pos 1. Lumayan sekitar 15 menit lah. Iya. Yeah. Kita istirahat. Sekarang kita lanjut ke pos 2. Tadi dari bawah berapa durasinya dari Berat base camp? Kurang lebih 1 jam lah. 1 jam ke pos 1. Ke pos 1 sekitar enggak sih, enggak nyampe 1 jam, sekitar 45 menit lah. Ya itu aja udah santai ya, udah apalagi santai. Kalau cepet ya. Oke, kita lanjut ke pos selanjutnya. Sampai ketemu di pos 2. Setelah kiranya cukup beristirahat di pos 1, perjalanan pun kita lanjutkan menuju ke pos 2. Jalur pendakian menuju ke pos 2 sudah mulai terjal dan menanjak, didominasi dengan banyaknya akar-akar pepohonan yang melintang di jalur pendakian. Di sisi lain, suasana pendakian pun cukup teduh karena dipayungi pepohonan yang rimbun. Yuk, kita lanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Gue
gue nih bener. Kita udah sampai di pos 2 Tegal Pasang. Lumayan jauh dari pos 1. Kita baru sampai di pos 2. Gokil, durasinya lumayan panjang ya, dari pos 1 ke pos 2. Nanjak terus, nggak ada bonusnya, jarang bonusnya. Terjal akar-akarnya banyak banget, tapi teduh. Kira-kira 1,5 sampai 2 jam ke pos 2. Sekarang kita mau ngaso dulu, ngisi perut sama sholat. Tahu goreng dadakan. Barang-barang yang keluar enak, bawang mentah. Oke, kita lanjut lagi, mau ke pos 3, habis tadi istirahat, makan, dan sholat di pos 2, sekarang kita lanjut ke pos 3. Udah gelap, sekitar 5:30, nanti kita ke pos 3, sholat maghrib di sana. Sampai ketemu di pos 3. Kita habis packing ulang, habis sholat maghrib di pertengahan trek antara pos 2 mau ke pos 3. Kita keburu maghrib, jadi kita istirahat dulu, sholat, terus packing ulang. Habis ini kita lanjut ke pos 3. Ya, habis dari pos 3 istirahat sebentar ke pos 4. Lalu kita nge-camp di pos 5. Nanti kita lihat sampai pos 3 berapa menit. Yuk, kita lanjut. Kita dapat tambahan teman baru nih. Oh iya, kita dapat teman baru nih. Iya. Dari Bekasi, namanya Ahmad. Hey bang, Ahmad dari Bekasi. Nama siapa? Ini Santi. Santi. Okay. Pendakian kita lanjutkan kembali menuju ke pos 3. Setelah sempat break sejenak untuk menunaikan sholat maghrib, trek menuju pos 3 semakin menanjak, ditambah lagi dengan keadaan hari yang semakin gelap, membuat pendakian semakin memacu adrenalin. Kita baru sampai pos 3. Namanya apa pos 3? Tegal Masawa. Tegal Masawa, pos 3. Dari pos 1, kok pos 2 ke sini kira-kira durasinya 1 jam. Kita istirahat dulu di pos 3 sebentar, sekitar 10 menit. Setelah itu kita lanjut ke pos 4 dan pos selanjutnya. Aduh, treknya batu-batuan. Akar, lebih banyak akar. Sampai ketemu di pos selanjutnya ya. Karena hari semakin gelap dan angin semakin kencang, kita pun tidak terlalu lama beristirahat di pos 3. Dan kita segera melanjutkan pendakian menuju ke pos 4. Dan durasi pendakian dari pos 3 ke pos 4 pun hampir sama, yaitu 1,5 jam. Itu pun sudah termasuk dengan beberapa kali kita beristirahat. Yuk, kita lanjut menuju ke pos 4. Sampai pos 4, kita istirahat dulu. Pos 4 bro, dikit lagi. Kita baru sampai pos 4. Dari pos 3 ke sini durasinya 1,5 jam. Hujan 30 menit. Juga ada bonus sama ngaso ya. Kita istirahat dulu. Ada teman yang mulai gak fit stamina nya bikin minuman dulu buat dia. Kita istirahat di sini.
Sekarang jam 20.30, kita mau lanjut ke pos 5. Masih lah sebentar, sampai ketemu di pos 5. Setelah kiranya cukup beristirahat di pos 4, untuk mereka free stamina, kita pun melanjutkan pendakian menuju ke pos 5. Pos 5, 20 menit lagi. Tadi dari pos 4 sampai sini 20 menit juga. Berarti durasinya dari pos 4 ke pos 5 40 menit, sekitar 40 sampai 45 menit. Yuk. Super warrior. Rekam, guys. Sorry. Ini ulang pula lighting. Ini mengingatkanku sama Gunung Sindoro dan Gunung Gede. Selama perjalanan menuju pos 5, trek yang kita dapati semakin terjal. Dan kita juga menemui trek yang terdapat tali webbing untuk kita melewatinya. Ditambah lagi angin yang semakin kencang berhembus, juga suhu yang semakin dingin. Ayo Pak RT. Tapi kita harus tetap melanjutkan menuju ke pos 5, karena di pos 5 lah nanti kita akan beristirahat, membangun tenda untuk recovery persiapan summit attack menuju puncak Maja Kuning. Yuk, kita lanjut. Masih di mana ya? Menuju pos 5. Treknya lumayan panjang dari pos 4. Terus anginnya udah semakin kencang. Anginnya kencang banget. Jalurnya ekstrim ya? Ya lumayan, tadi sempat climbing juga. Ya di tali tambang gitu. Ya lumayan lah. Ada pos 5 belum kelihatan, tapi gak tahu juga nih, ini pos 5 atau bukan. Ada yang camp, dua tenda. Sepertinya kita udah sampai di pos 5. Oh iya betul, udah ada yang camp di sini. Alhamdulillah. Pos 5, ketinggian 2540 mdpl. Oke. Kita nge-camp di sini, istirahat, makan, sholat. Oke, kita bangun tenda dulu. Udah pada capek ya? Ya, pimpin dong Mas Hamid. Pak RT aja pimpin. RT. Mari ya kakak. Alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing sebelum kita naik submit. Berdoa dimulai. Hari sudah pagi, kita pun bergegas menuju ke top puncak Maja Kuning. Yuk kita lanjut. Puncak Jerawai. Yes, 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 yes. Kita mau summit dari pos 5 Gunung Ciremai menuju ke top puncaknya Gunung Ciremai. Udah kepagian, karena semalam kita sampai di pos 5 itu jam 1 kita baru istirahat. Sekarang kita mau summit sekitar jam ini 5.15. Udah terang. Sampai ketemu di puncak Ciremai ya. Ngomong ngebul. Ini baru start. Sampai di puncak. Dalam perjalanan summit attack menuju puncak Maja Kuning, salah satu tim kita mengalami sesak nafas dan terpaksa harus diantar kembali ke tenda untuk beristirahat. Setelah semuanya aman dan terkendali, kita pun melanjutkan pendakian menuju puncak Maja Kuning. Tim kita ada yang nggak jadi summit, turun lagi. Nggak apa-apa. Ayo dua nih, yang nganter dulu ya. Iya, Ki, cantik Ki. Sesak nafas, jadi dia nggak kuat untuk lanjutin summit attack.
Ya. Oh, aku udah diantrin sama tim kita turun ke tenda. Cuaca sempat berkabut tebal, tapi tidak begitu lama. Hanya menyisakan angin yang semakin kencang berhembus. Trek menuju puncak terbilang cukup sulit, didominasi bebatuan kecil dan besar. Tetapi masih mudah untuk dipijak. Yuk, kita lanjutkan. Kita udah di mana? Sedikit lagi pos 6, lagi summit. Jadi okay. Sebelumnya ke puncak itu masih ada pos 6 ternyata. Nah, ini di kita lagi istirahat di pelang. 20 menit lagi pos 6. Treknya gimana? Dari pos 5 ke sini. Lumayan, batu-batuan semua ya. Tapi masih enak buat buat dipijak. Dari pagi banyak kabut, tapi sekarang udah mulai cerah. Dan biasa rambut matahari terbit. Di trek ini pun jarang kita temui bonus dataran. Yang kita temui adalah pos 6. Dan di sini persimpangan antara jalur Palutungan Kuningan dan jalur Apuy Majalengka. Kita masih di perjalanan menuju puncak. Treknya pas dari pos 6 ke puncak itu udah lumayan ekstrim, bebatuan besar-besar sih dan akar-akaran pohon, tapi landscape view-nya keren, suhunya cukup dingin ya, terjal lah, repain fisik aja kalau lu mau kesini. Oke, sampai ketemu puncak dikit lagi. Semakin dekat dengan puncak, kita menemui plang Gua Walet. Lokasinya di samping jalur pendakian dan turun ke bawah. Tapi kita tidak menyempatkan untuk turun. Dan tidak jauh sebelum menuju ke puncak, kita pun bisa menemukan habitat pohon cantigi. Sampai akhirnya kita sampai di top puncak Manja Kuning Gunung Ciremai. Akhirnya kita selesai juga sampai di top puncak Gunung Ciremai. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai di top puncak Manja Kuning, ketinggian 3078 mdpl. Dan puncak ini adalah puncak tertinggi di Jawa Barat. Kelar puncaknya, kita lihat view dan foto-foto. Sekarang kita mau turun lagi ke pos 5, makan siang dulu, beres-beres tenda, terus kita turun.
Karena Gunung Ciremai cuma aturannya 2 hari 1 malam. Jadi enggak bisa lebih dari itu. Yuk, kita turun. Sampai ketemu di bawah. View perjalanan turunnya lumayan. Bukan lumayan lagi, keren ini. Konten di sana ya. Kok di camcer yang kontennya ya?